masyarakat kita pati siapa yang bakal kita pimpin kalau rakyatnya habis. Iya pati, Lodra Sakti juga senopati Lodra Geni. Ada satu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ada suara tanpa ada rupa, supaya rakyat kita yang sehat, jangan ape kena penyakit, yang sakit jangan ape gugur. Gada negara kita kudu ditumbal pati topa. Suara tanpa ada rupa. Jadi maksud Kanjeng Gusti kudu ada yang ditumbal ini di negara kita. Kira-kira berapa ekor kerbau yang kudu ditumbal? Bukan binatang sih. Kali 1000 kambing dah kita mapan modal mangga kekurang. Pan tadi aku bilang bukannya kambing. Habis apa Kanjeng Gusti? Yang kudu ditumbal di negara kita, manusia yang paling tua-tuanya di alam pewayangan, namanya depannya S, belakangnya R. Semur. Bukan, Tik. Semir. Sangir. Sanglir, bos. Sanglir mah tuh depannya S, belakangnya R juga bukan itu, Ti. Acemir. Acem. Is. Siapa yang nyebut sopel? Oh, Aska panjak topeng itu. Semar Badranaya yang ada di Tegal Karang Tumaritis. Pinta bisa dipinta secara baik-baik, gak bisa dipinta culik bawa Semar di ini negara kita, hancurkan dia punya Tegal Karang Tumaritis. Baiklah Kanjeng Gusti, kalau gitu kaulah permisi, siapkan baca balat sekarang juga kita berangkat ke Tegal Karang Tumaritis. Oke Kang, siap siap. Bantu doanya Kanjeng Gusti supaya hasil Semar dibawa hidup atau mati. Kuduk ke bawah, mati kuduk ke bawah. Misi misi. Ayo tunggu di luar Kang. Saya yang akan memimpin langsung ini pasukan, harus ke bawah supaya rakyat kita jangan jadi cilaka. Baik Kanjeng Gusti, baik. Hidup atau mati, Semar kudu ke bawah ini ke negara kita, negara Giliwasi. Enggak setuju, enggak setuju, abis namanya bawahan mah kudu bagaimana tuh? Namanya kuli mah kudu ngikutin sering. Kalau menurut pendapat pribadi mah ini man, negara kita lagi kena musibah karang yang kita buat tumbal Semar. Iya emang Semar mah enggak ada apa-apanya, tapi di belakang Semar. Semar teh orang tua angkat Pandawa. Semar dibuat tumbal pasti meureun anak angkatnya pada ngegerubuh. Kalau kata diri aku mah penyakit atuh bisa jadi 1000, ngan begitu juga namanya juga bawahan mah. Kita enggak nurut ya bagaimana?
Hah? Baja bala negara iling wesi traju gunung ombak segara tingklenti mungil kumpul 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 siap. Ada yang nyaring bener mas. Itu yang tadi misain daging kambingnya banyak kan. Kata dia, wah ini kambing kesukaan di sendok. Ada lagi jengkol, nah jengkol kesukaan di sendok. Apa kuat gak keduman teman-temannya man. Seluruh baja balan udah siap, kapan kira-kira kita berangkat kakak? Hari ini apa Senin udah pindah kita ke rumah Maijo. Siap! Nyaring benar man. Ayo, hari ini juga kita berangkat menuju ke Tegal Karang Tumerintis. Siapkan keris, tombak, pusaka, panah, golek. Takut nanti ada perlawanan dari pihak luar Kilura Semar Badranaya. Acep ada Acep. Orang kudu yakin pasti. Atur barisan atur atur. Aturan ke payona geningan pamijon kelapa dua ke payona kembang weredo turi pamijon kelapa dua kamu mama Aturan, Pak Inci kelapa dua.
Ici kelapa dua. Ada apa Ici? Kemana Cipa? Ada tugas dari raja ya. Pak, jajan. Pengen jajan mah. Jajan. Jajan apa emangnya? Jajan aco. Sama teh otoy. Ish. Alutan baca balat negara giling wesi belum diceritakan sampai di Tegal Karang Tumaritis. Kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kilura Semar Badranaya Cepot Dawala juga Nalagareng. Ya inilah Tegal Karang Tumaritis. Ya anak kuat cepat dawala ada yang suruh ngumpul yang suruh ngumpul reng dipanggil sama bapak reng pot ayah dawala jangan ayah-ayah waya tuh. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, my name is Dangdut. Ada Dangdut? Ntar kalau udah pagi baru di setel. Cepat udah lalak kare.
Ayo Udel Pak, ada apa? Duduk dulu Del. Jadi emang bapak itu ngejual yang di samping keramat? Emang tanah siapa? Ya jual be tuh Pak, ada yang beli. Duduk duduk duduk. Ditinggir yang mempulung Dona Semar Batu Putra Semar Nusatia. Bagaimana
situ cikiwo tempat bersebar gede cilik enawan turunan bapak nasin tun cikiwo diserangan panorami yang terbuk kesejati kau nyumpang semak sekeluar putar-putar kota Irapong harapkan pasien tu harap puno pasien tu diserah panorami yang terbang di anu-anu bakar pasien tu tinggal pacar kamu di Sinten cikiwol